Assalamualaikum, saya Sonita binti Sudin, berasal dari Besut Terengganu, pensyarah Kolej Matrikulasi Pahang, dan hari ini saya menang cabutan tahunan cabutan WOW SSPN-i Plus bagi tahun 2020 dan saya menang Mercedes C200 AMG Line. Mula-mula flashback pada pertama kali saya dapat call daripada pihak PTPTN. Jadi betul-betul saya ingat saya kena scam sebab saya memang tak pernah menyangka yang saya sebertuah ini. Tempat pertama dan dapat Mercedes memang tak pernah ada dalam saya punya orang kata fikiran, tak memang tak tercapai. Okey, jadi pertama kali bila saya dapat panggilan daripada pihak PTPTN, okey saya ingat hari itu hari Selasa. Saya ingat saya memang kena scam pada awalnya. Okey, sebab saya memang tak jangka saya sebertuah ini. Sehinggalah 2-3 minggu pun saya masih ingat yang saya mungkin bermimpi. Bila saya terjaga sebenarnya itu cuma mimpi saya. Okey, sehingga hari inilah, hari ini pun kot-kot saya still lagi saya rasa macam saya bermimpi. Okey. So insya-Allah lah ini dah memang realiti dan saya memang betul-betul pemenang pertama bagi cabutan WOW bagi tahun 2020 ni. Syukur alhamdulillah. Itu je yang saya boleh cakap. Okey. Okey, jadi orang pertama masa tu saya berada dekat rumah. Okey, jadi saya bagi tahu anak saya yang kami sebenarnya dia saya rasa lebih kepada kami anak beranak punya kemenangan. Okey, kami sama-sama dapat mes dan anak-anak saya memang ya Allah ya Tuhan memang orang kata macam betul ke mak kata kan. Saya kata itulah panggilan dan kita semak sama-sama pada website PTPTN masa tu. Okey, dan betul nama saya di tempat yang pertama. Alhamdulillah. Okey, produk SSPN-i saya dapat tahu dah lama dah. Memang kita selalu tengok daripada media lah, SOTMAS. Tetapi yang produk SSPN-i Plus diperkenalkan oleh pegawai PTPTN yang datang ke kolej untuk promosi sewaktu tu. Okey, jadi terima kasih. Saya nak sebut pegawai PTPTN cawangan Kuantan tersebut. Okey, Puan Khadijah, terima kasih banyak-banyak. Kalau tak sebab Puan Sudi datang ke kolej, saya tak ada dekat sini hari ini. Hadiah ni saya belum rancang apa-apa lagi. Sebenarnya saya tunggu saya dapat je dulu. And then baru saya tengoklah saya plan apa. Saya tak pasti lagi. Tapi syukur alhamdulillah. Kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya ibu bapa yang ada anak-anak, orang kata anak-anak kecil ke besar ke, walaupun anak-anak dah besar, bagi saya belum cukup terlambat sebab saya sendiri mula bila anak saya semua berada di sekolah menengah dan sekarang ni masing-masing dah habis sekolah. Dan orang kata tolonglah bagi saya, menyarankan. Okey, sama-sama menyimpan dalam SSPN-i Plus sebab yang pertama, okey, dia dijamin oleh kerajaan. Okey, dan yang kedua, ada manfaat perlindungan takaful. Dan yang last kali sebenarnya saya teruja dengan last antara perkara yang menyebabkan saya jadilah orang kata untuk menyimpan adalah saya dapat rebate cukai tahunan. Okey, special sangat rebate cukai ni. So saya memang sukalah.